Viral wanita berbagi kebaikan setelah pesan minuman online, reaksi pengantar jadi sorotan publik. Berbagai kebaikan tak dipungkiri bisa dilakukan kapanpun dan di mana saja. Bahkan saat di rumah, seseorang juga tetap bisa berbagi kebaikan kepada sesama. Salah satu contohnya seperti dibagikan melalui akun TikTok @murnisundani. Dalam unggahan itu, seorang wanita tengah memesan minuman secara online lewat aplikasi. Ia membeli beberapa minuman dan menunggu pesanan tersebut tiba di rumah. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya pengantar pesanannya tiba. Rupanya pesanan miliknya diantarkan oleh seorang pria. Sebelum pengantar pesanan itu tiba, wanita ini memang sudah menyiapkan sesuatu untuknya. Wanita tersebut kemudian bergegas mengambil pesanan di depan rumah dan bertanya tentang uang parkir yang dikeluarkan pengantar tersebut. Dia lantas mengganti uang parkir dengan nominal yang lebih besar serta uang tip untuk sang pengantar. Pengantar itu terlihat sangat senang dan bersyukur dirinya bahkan salim ke wanita tersebut. Tak sampai di situ saja, wanita ini juga memberikan satu pak minuman untuk pengantar itu. Lagi-lagi, pengantar pesanan itu sangat bersyukur atas rezeki yang ia dapat. Ia berkali-kali mengucapkan terima kasih kepada wanita tersebut. Video ini lantas menarik banyak perhatian warganet, beragam komentar memenuhi unggahan ini.